kaki.
Tapi sih masih dapat tutup di atas ini. Tarik di atas itu. Gimai, dia tarik di belakang. Waduh. Ini yang sia-sia ini. Itu yang saya bilang tuh di yang di Bagate itu. Tidak, saya tidak lihat di atas itu, Gimai. Kayu kering. Tidak mau kali. Di sana ada kayu yang besar itu loh. Mama. Itu bosku tadi, kayu roboh, ternyata ada yang sandar di atas kepala ini. Hampir-hampir saja
berbahaya dan celaka kalau tidak cepat lari. Jadi di hutan itu kalau kita mengikuti orang numbang kayu, mata dan telinga itu harus jeli, bosku. Ini kita menebang kayu matoa jantan atau matoa gunung. Jadi robohnya tadi ada muatan di atasnya, kayu ranting yang sudah kering, bosku. Sekali lagi, kerja di medan-medan ekstrim seperti ini, di gunung-gunung ini, hanya orang-orang yang kuat imannya mampu bertahan bekerja. Ya. Itulah nebangnya cukup-cukup sulit karena di kemiringan ini. Mungkin kemiringannya kalau diukur ini sekitar 30 derajat ya, antara 25 sampai 30 derajat ini, bosku. Oke, bosku. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Ikuti selalu channelnya kita, De Sumandrio Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.